Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Siswa-siswiku semuanya, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan ujian tengah semester untuk menguji seberapa jauh daya serap kalian terhadap 2 bab materi pelajaran dari 4 bab pada semester ini yang kita pelajari. Sejauh mana kalian bisa memahami dan mengingat teori-teori yang sudah saya sampaikan. Untuk praktiknya kalian sudah laksanakan, bagi yang bisa mengumpulkan video atau link videonya di grup dan sudah saya berikan penilaian. Dan saya sangat mengapresiasi dan sangat bangga kepada kalian yang sudah bisa melaksanakan ujian prakteknya. Bagi yang belum bisa, bagi yang belum berhasil membuat, ke depan tolong diperhatikan. Karena kalau tidak berhasil membuat praktek, maka kita nilainya berarti di bawah standar KKM. Dan otomatis rapot kalian akan merah untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, siswa-siswi semuanya, UTS hari ini kalian akan menjawab sebanyak 20 pertanyaan. Masing-masing jawaban benar itu akan mendapatkan 5 poin. Berarti apabila kalian bisa menjawab benar semuanya, nilai kalian adalah 100. Option jawaban dan soal akan saya acak otomatis melalui aplikasi. Jadi kalian tidak akan sama nomor dan urutan jawabannya untuk setiap orang. Silahkan kalian cek dan tes dulu perangkat kalian apakah bisa untuk mengikuti ujian hari ini. Jika ada masalah segera lapor. Untuk token sekarang akan saya beritahukan token. Kalian tidak akan bisa menjawab atau soalnya tidak akan keluar kalau kalian tidak mengisi data pribadi dengan lengkap dan tidak bisa mengisikan tokennya dengan benar. Oke, jadi semua jawaban harus diisi baru kalian bisa masuk langkah berikutnya. Nah, nanti setelah selesai menjawab, kalian bisa mengirim soalnya. Dan sebelum kalian mengirim, masih ada kesempatan untuk kembali mengedit jawaban. Setelah terkirim, maka kalian hanya bisa melihat dan menerima poin yang kalian dapatkan atau nilai akhir yang kalian dapatkan pada ujian hari ini. Oke, 20 soal akan saya beri waktu 1 jam 60 menit ya, 60 menit untuk menjawab soal ini. Nah, jadi kalian punya banyak waktu. Kalau kalian bisa menjawab dengan cepat paling 3 menit, sekitar 15 menit sudah selesai UTS yang kalian laksanakan dan kalian bisa kirim. Tapi jangan tergesa-gesa ya. Waktu kalian 1 jam. Tolong dilihat lagi, dicek lagi bolak-balik jawaban kalian. Siapa tahu mau diperbaiki lagi. Oke, sebelumnya akan saya beritahukan tokennya adalah berikut ini tokennya. Nah, jadi setelah kalian mengisi nama, token, dan kelas, maka kalian akan bisa melanjutkan untuk menjawab soal-soalnya. Oke, saya beritahukan tokennya ya. Untuk token kali ini sudah saya setting adalah yang ada di bawah video saya ini. Ini yang saya tandai ini adalah tokennya. Ketik dengan benar, satu huruf aja salah atau ketinggalan, maka kode token salah dan hubungi guru penguji. Ya, oke. Tokennya adalah ini. Ya. Nah, kalian punya kesempatan silahkan untuk dilihat dulu soal saya ya. Saya beritahukan bagi yang bisa membuka video ini, saya kasih bonus. Nah, ini soal-soal yang akan kalian jawab. Oke.
Ya, ini yang akan kalian jawab. Oke, bisa dilihat ya. Saya kasih tahu duluan soalnya dulu supaya kalian siap. Nah. Oke, ini soalnya tidak sama untuk setiap siswa, nanti berbeda-beda. Ada 20 soal. Semuanya harus kalian jawab. Tak peduli itu salah ataupun betul. Kalau kalian tidak menjawab, satu saja tidak terjawab, maka kalian tidak akan bisa mengirim soal, mengirim hasil jawaban kepada saya. Dan ingat, catat sebelum kalian tutup ya. Kalian bisa melihat nilainya. Setelah mengirim, kalian lihat nilainya dulu. Setelah itu baru ditutup. Kalau sudah kalian tutup, kalian tidak bisa lagi melihat nilainya. Oke, ya. Jadi jangan lupa baca berdoa dulu, baca basmalah, dan setelah selesai baca alhamdulillah. Oke, password kita adalah alhamdulillah. Oke, semoga semuanya dapat menjawab dengan benar dan baik dan mendapatkan prestasi yang baik. Berdoa dan juga berusaha, insya Allah kita akan sukses semuanya. Nah ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.